Ya, jadi ini adalah MSI Modern LED Lux ya. Jadi ini masih segel, dusnya seperti ini. Ada tulisan di belakangnya tuh product name screen light bar dan ada spesifikasinya. Langsung kita buka aja. Ada quick start guide manual, lalu ada kabelnya, ini kabelnya type C USB A2C dan langsung si screen light barnya itu sendiri. Oke, jadi masih segel, rapi banget semuanya. Dan ini dia barangnya. Lihat lagi, gak ada apa-apa. Ya, di dalam dus satu doang. Ya, ini jadi si MSI LED Lux-nya kalian bisa lihat desainnya seperti ini. Ini warnanya hitam, elegan banget dengan bobot yang cukup lumayan mantap dipegang. Ini jadi bagian atasnya yang taruh LED-nya ini dia berbahan kayak metal ya, logam gitu diwarnain hitam. Di bawahnya ada LED-nya itu panjang sini dan ini panjangnya kurang lebih 46 cm nih. Jadi nggak sampai 50, 46 cm. Terus di sini ada tombol-tombolnya, ini tombol power, ini naik turunin brightness-nya, dan ini yang terakhir untuk ganti warna jadi lebih kuning ya, lebih warm atau mau white gitu. Dan kalau dimiring-miringin ini bisa maksimal 35 derajat diatur-atur kemiringannya buat sudut ambil sinarnya. Dan di bagian belakangnya ini kalian bisa lihat ini colokan buat USB-C, ntar dicolokin ke power, dan ini badannya yang plastik ini yang untuk gigitannya buat dudukan yang ke monitor, ini bisa ditekuk sampai lebar banget. Nih, kalian bisa lihat tekuknya lebar banget tuh. Langsung aja kita coba nyalain. Jadi cara masangnya juga gampang banget. Ini tinggal angkat aja yang ini gigitan duduk. Jadi buat cara masangnya pun gampang banget ya. Si LED bar ini tuh tinggal kalian dudukan bawahnya ini dibuka, terus di atasnya pasin aja di monitor dan udah di otomatis ngegigit gitu aja. Jadi ini langsung gigitannya seperti ini aja. Memang bukan yang terkenceng ya, tapi udah cukup lumayan selama nggak disenggol-senggol tuh. Kalian bisa lihat, ini bisa diatur kemiringannya dan monitornya ketebalnya kayak apapun bisa ya ini karena dia gigit gini sistemnya. Tuh, beri tekuk-tekuk depannya. Tuh. Jadi kayak gini doang, cuma dudukannya. Dan kita langsung colokin powernya di belakangnya. Ini USB-C dan ini kabel USB-C-nya gua pakai USB-C sendiri karena USB-C kabel bawaannya itu pendek banget menurut gua, cuma 1 meteran doang, itu kurang banget buat colokin power dari meja gua gini. Jadi udah posisinya seperti ini, langsung kita lihat aja nyalain. Nah, tuh langsung nyala. Ya, jadi ini udah terinstall ya si MSI Modern LED Lux-nya. Ini ditaruh di monitor gua yang ukurannya 34 inch ultra wide seperti ini. Dia jadi taruh di tengah-tengah doang karena emang ini cuma 46 cm ya. Ini gua coba nyalain aja langsung seperti apa terangnya. Nah, ini warna putih ya seperti ini. Dan brightness-nya itu dia sampai ada 5000 Kelvin paling terangnya. Jadi dia menggunakan tenaga yang kecil banget, cuma 4,5 sampai 5 watt ya, 4,5 watt kalau nggak salah. Ini jadi kecil banget watt-nya dan kalian bisa lihat terangnya seperti ini buat yang warna putihnya. Dan dia ada 3 warna, kalau kalian pencet lagi, ini jadi warna kuning. Sama bisa dikurangin, digedein lagi. Kuning paling enak sih kalau mau buat malam-malam baca atau ambient gitu bekerja. Dan yang terakhir nih tengah-tengah antara kuning dan putih, berarti apa sih, lebih orange ya. Jadi dia 3 warna, kalian bisa lihat gitu. Jadi ini guna banget kalau buat kalian yang mungkin sukanya mood kerjanya kalau gelap-gelapan, apa matanya biar nggak capek deh kalau main komputer lama-lama di tempat gelap. Jadi ini dia tadi guys, namanya MSI Modern LED Lux, sebuah gadget yang bertujuan untuk membuat kalian lebih dapetin mood, lebih fokus ya. Kalau buat sebagian orang memang kalau kerja tuh maunya di malam hari atau suasananya harus gelap dan perlu lampu remang-remang tuh biar bisa tetap fokus dan juga nggak cepet capek mata, tentu aja kalau lihat monitor lama-lama kan. Mungkin kalian ingat kalau ada yang pernah baca Doraemon, ada yang sengaja bikin bohlam buat gelapin jadi biar bisa fokus kerja dan belajarnya di malam hari, berasa moodnya beda sih, ambientnya gitu. Dan ini penting banget biar matanya yaitu nggak cepet capek dan nggak rusak gitu kan. Tapi kalau dibilang penting nggak penting, buat gua sih kalau misalnya kalian yang emang punya lampu sendiri di ruangan atau lampu meja, itu sebenarnya si LED space bar apa bilangnya ini nggak begitu penting sih menurut gua. Kalian bisa ganti alternatif lampu meja aja sebenarnya juga nggak apa-apa, karena harganya ini lumayan banget loh ini si
LED bar ini harganya kalau kalian cek retail tuh bisa sampai 1 juta. Tapi kalau kalian pintar-pintar nyari atau banyak yang dapat bonus gratisan, itu kan bisa ketemu harganya sampai 300 ribuan juga ada. Ntar akan gue coba taruh link pembeliannya di description video di bawah, itu yang gue dapetin, semoga masih ada. Dan kalau kalian bisa dapat harga itu, ya worth it sih sebenarnya. Gitu dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gue Agus di Strategic Review. See you next time.